baik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Hari ini kita saksikan pelaksanaan upacara penyerahan piagam, piala, dan giveaway terfavorit Festival Dongeng Nusantara tahun 2022 di SMP Negeri 1 Gembong. Selamat menyaksikan. Sekolah Nasional tahun 2022 yang diikuti 271 peserta seluruh Nusantara. SMP Negeri 1 Gembong meraih juara 2 tingkat. Kepada Ananda Salma Presti Almatika menempatkan diri. Alhamdulillah, walaupun dengan rintangan-rintangan kecil, akhirnya kita bisa mengantarkan siswa kita, yaitu Resti Salma Al-Fatika, meraih favorit 2 dalam ajang Festival Mendongeng Nusantara FGLSN tahun 2022. Kemudian usaha yang tidak kalah hebohnya, yaitu setelah kita mengirimkan video kepada panitia, kita harus berusaha keras untuk mendapatkan likes, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, karena masuk kriteria penilaian yaitu 30%. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh pembimbing dan akhirnya bisa meraih terfavorit 2 dalam ajang FGLSN 2022 cabang Mendongeng. Beberapa usaha yang saya lakukan untuk mempersiapkan Festival Mendongeng FGLSN tahun 2022, antara lain saya mencari banyak referensi tentang mitos-mitos atau folklor-folklor yang berkembang di Desa Gembong, dan akhirnya ketemu dengan salah satu makom Nyai Agung Cipluk Mandarasari yang kebetulan berada di dekat SMP Negeri 1 Gembong. Kemudian saya mencari narasumber dan akhirnya membuat naskah dengan judul Nyai Ageng Cipluk Wandansari Menyibak Jejak Pangeran Diponegoro. Mengapa? Karena ternyata beliau Nyai Ageng Wandansari ini
tidak terlepas dengan salah satu pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Kebetulan saya mendapatkan siswa yang mempunyai bakat dalam mendongeng, sehingga saya tidak sulit untuk mengarahkan. Begitu dia mendapatkan naskah, kemudian saya minta untuk menghafalkan, kemudian latihan untuk ekspresinya, selanjutnya diadakan syuting. Untuk syuting ini sendiri memang ada cerita unik di balik itu. Walaupun kita sudah memilih tempat syuting yaitu di dalam hutan yang jauh dari jalan raya, tetapi ternyata perkembangannya ketika kita melakukan take shooting itu harus diulang berkali-kali karena terganggu dengan orang-orang desa yang pergi ke ladang untuk mengambil entah itu makanan ternak, rumput, atau mungkin mengambil beberapa buah-buahan yang pada dasarnya mengganggu proses syuting karena mereka membawa sepeda motor dengan suara yang agak keras. Dan alhamdulillah, walaupun dengan suka duka itu, akhirnya kita bisa mengantarkan anak kita, yaitu Resti Salma Al-Fatika, menjadi juara terfavorit 2 di ajang mendongeng FGLSN 2022. Halo semua, usaha saya saat mengikuti Festival Dongeng Nusantara adalah menghafalkan teks secara berulang kali sampai hafal. Dan saya juga berlatih dengan guru pembimbing saya, Ibu Lilis Ekawati, S.Pd., M.Pd. tentang olah vokal, ekspresi, dan lain-lain tentang dongeng. Pada dasarnya, saya sangat suka mendongeng. Saat ada lomba festival dongeng ini, saya sangat antusias melakukan lomba ini. Apalagi di sekolah ada guru pembimbing yang membantu. Demikian upacara penyerahan terfavorit Festival Dongeng Nusantara FGLSN tahun 2022 di SMP Negeri 1 Gubeng. Semoga menginspirasi. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.